pensavo con quelle là, per i macchini, ciacini, su un po'. Ignite a flame! Assalamu alaikum, welcome to the my channel. So, apa kabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan yang sihat walafiat. And apa-apa sajalah, rasakan korang sihat. Tak sihat pun tengok video ni. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana menonton video ni. Sorry lama tak buat video. Aku rasa baru seminggu dua tak buat video. Tapi rasa lama lah tu. So, by today in this topic, mari kita bincangkan kat mana atau korang patut duduk lane mana dekat highway kat Malaysia ni. So first kali aku nak cakap pasal highway dekat Malaysia ni, and of course ia sinonim dengan laluan pergi balik orang untuk balik kerja lah. Kita pun tahu, boleh kata banyak driver-driver ataupun rider, aku include juga, rider yang tak faham pasal lane-lane dekat highway dekat Malaysia ni. Tak kira lah highway plus ke, NKBD ke, Lata ke, ataupun mana-mana je. So, aku mungkin bercakap tentang ketiga-tiga lane ni. Lane ni maksud dia apa? Contoh lane tengah maksud dia apa? Lane kanan maksud dia apa? Lane kiri maksud dia apa? Pertama sekali, lane mana paling laju? Obviously kanan kan? Lane kanan. Salah! Lane kanan bukan adalah lane untuk paling laju. Sebenarnya lane kanan adalah lane untuk memotong. And lane tengah adalah untuk apa? Untuk yang sederhana laju. Pun salah juga. Lane tengah adalah lane yang laju sebenarnya. Wow, best par. I like. Lane tengah adalah lane untuk korang membawa laju dengan tahap kelajuan 110 km sejam. Dan lane kiri, yang ini mungkin jawapan yang selalu betul lah. Lane kiri adalah lane yang paling slow ataupun untuk lori ataupun trailer. Okay, so pertama sekali kenapa aku cakap lane kanan adalah lane untuk motor, bukan lane kanan tu adalah lane paling laju. So tak silap aku, dulu aku pernah jawab buat ujian komputer untuk buat lesen memandu. Tapi masa tu belum test lah. Test tu aku buat trial tau. Dia ada bagi ada satu application ni, so dia suruh aku training kat rumah, jawab soalan-soalan yang dekat situ kan. Dekat soalan tu dia tunjuk lah, ada gambar, lepas tu ada highway, 3 lane. Dia bagi soalan, okay, lane mana adalah mengikut turutan yang betul. So jawapan dia, yang A tak silap aku, dia jawapannya macam ni lah kot. Macam lane kanan adalah laju, lane tengah sedang laju, and lane kiri paling slow. So aku tick lah jawapan tu. So bila aku tick jawapan tu, after aku habis jawab semua soalan, and then dia bagi result. So dekat result tu aku check balik apa jawapan yang salah, apa jawapan yang betul kan. Aku ada dalam beberapa soalan yang salah. So bila aku check, aku salah dekat soalan tu tau, dekat pasal lane 3 lane ni. So dia kata lane kanan tu bukan ada lane paling laju, dia ada lane untuk motong. Lane untuk motong, contohnya lane tengah ada lane laju. So bila kau buat laju dengan tahap maksimum 110 km per jam, masa korang bawa laju dekat lane tengah, depan korang ada kereta, kereta tu slow. So apa yang korang kena buat, korang nak motong kereta depan korang dekat lane tengah, korang kena masuk dekat lane kanan untuk potong kereta dekat lane tengah tu. Contohnya, okay, aku awak dalam keadaan 110 km per jam, tak ada kereta pula, mungkin depan dia boleh kot. So sebelum korang motong, kalaulah keupaya kenderaan korang ataupun motor korang ada keupaya untuk motong kereta dekat depan, aku rasa boleh lah kot. Ataupun mungkin 110 km tu slow, 110 korang tu laju.
kena potong kereta dekat depan korang untuk gunakan lane kanan. Okey. Ada kereta pula. Okey. So, korang potong lane kanan, laku ajar 110. Lepas korang potong, korang kena masuk balik lane kanan. Ini sebenar-benarnya. Tapi mentaliti orang ni memang semua ingat lane kanan dan lane paling laju. Lepas tu nonong je bawa lane kanan. Tapi tak silap aku juga, kalau korang bawa lane kanan sepanjang masa, korang boleh kena saman. Tapi aku tak pasti sebab apa. So settle untuk lane kanan. So jangan ingat, jangan bawa lembab kalau korang nak potong kereta. Untuk lane kanan pula, lane kanan korang jangan bawa lah 80. Kau bawa 80 dekat lane tengah, memang kena maki lah. Macam kereta depan aku ni kan. Okey, aku duduk kat lane kanan. Kereta depan aku tu mungkin bawa dalam 1 km sejam. Mana boleh? Ataupun korang nak gunakan lane kanan ni sebagai untuk korang potong lane dekat lane kiri. Lepas potong, masuk balik lane kiri untuk bawa kelajuan yang rendah daripada 110 km sejam. Kalau korang nak tahu, itu fungsinya. Kereta lane kiri korang, depan ada lori, potong guna lane kanan. Dah potong, masuk balik. Macam tu. Kalau korang duduk kat lane tengah, korang jangan bawa macam pusi. Aku marah. Marah gila bawa duduk lane tengah, bawa lembab. Lepas tu lane kiri boleh potong. Aduh. Kalau korang bawa dekat lane tengah, tak tahu belakang kau tu ada kereta, jangan duduk je kat situ. Kau tukarlah dekat lane kiri. Korang dah tahu korang tu slow. Ini nono bawa lane tengah, bawa 80, nak kena maki ke apa? 10, pasang, cepat. Aku paling geram ni tu. Tengok, aku dalam bawa kurang daripada 100 km sejam, kau duduk dekat lane tengah, aku pun boleh potong. So kalau korang duduk lane tengah, oh betul-betul 110. Aku boleh kata, memang mostly driver dekat Malaysia ni memang tak tahu pasal benda ni. So last sekali, lane kiri. Lane kiri obviously untuk lane yang paling slow. Lane kiri ni adalah untuk orang yang bawa kurang daripada 110 km sejam dengan minimum mungkin tahap keupayaan kereta korang lah. Tapi memang selalunya lane kiri ni memang untuk lori, untuk trailer, untuk kereta yang bawa slow. Duduk dekat lane kiri, jangan bawa 80 dekat lane kanan. Lane tengah. Apalah, dah kenapa kan? Gua tengok kereta depan, dia tahu lane tengah tu bawa macam pusi, potong ekor lane kiri. Itu pun tak sedar-sedar. Aduh. So bila korang duduk kat lane kiri ni pula, ada mungkin bawa dalam bawa 110, keupayaan kereta depan, dekat depan korang tu mungkin lagi slow daripada korang bawa. So apa korang kena buat? Potong guna lane kanan, bagi signal, tengok ada kereta belakang ke tak. Masuk lane kanan, bawa dah kerajaan 110, ataupun boleh potong kereta depan korang tadi, masuk balik lane kiri. Benda yang sama, benda yang sama kalau korang dekat lane tengah. Tak tahulah, kalau mungkin kalau waktu puncak, waktu orang balik kerja tu mungkin boleh consider lah kan. Tapi kalau jalan lengang waktu malam, tak boleh lah macam tu. So kepada korang yang tengok video ni, kalau ada mak-mak, bapak korang bawa macam tu, mak saudara korang, adik-beradik korang, kawan-kawan korang bawa macam tu, aku harap korang boleh tegur diorang. Pasal apa aturan macam ni, jangan sampai bila korang bawa macam tu sampai timbul ada peraturan baru lagi menyusahkan kita. Korang pun tak nak macam tu kan. Aku rasa mungkin itu ya
Kalau korang ada tambah apa-apa lagi, korang boleh reply komen ni dekat bawah. Ha, apa pendapat korang pasal Babyland aku pasal benda ni. Tapi serius, aku boleh kata 70% je lah memang tak tahu pasal benda ni. 30% tu mungkin tahu tapi tak nak buat. Ha, nampak? Aku dekat alih kiri ni boleh motor yang tengah. Patutnya benda ni tak boleh berlaku. Aku rasa kalau korang pergi dekat masa korang nak ambil lesen, pergi kelas mandu, cikgu mandu tu ajarkan kelas, confirm korang tidur punya. Aku tak deny lah benda tu. Aku yakin korang memang tak dengar apa cikgu korang cakap kat depan. Sebab benda ni penting, korang pun boleh elak daripada dimaki, dicaci, disumpah. Daripada kereta bakal kau kan, benda ni untuk korang juga. So tegur-tegur lah siapa yang bawa macam tu. So aku rasa video aku pun sampai kat sini je. Nah, macam aku cakap tadi, kalau ada pendapat lain boleh reply komen ni dekat bawah. Kalau korang suka dengan video ni, korang like video ni. Apa salahnya, tekan like banyak-banyak kat video aku ni. Kepada yang baru singgah kat channel aku, jangan lupa tekan subscribe kat channel aku. Kalau korang nak lagi tengok video aku, korang boleh tekan button loceng untuk notification korang keluar dekat phone korang, kat PC korang. Untuk korang boleh layan video aku. Kita jumpa lagi in the next video. Bye guys.